Ini dia, Dimas Yudanianto. Seorang pelajar yang memiliki idola di JKT48. Halo Riz, ini gue sampai di stasiun Green City. Nanti kita ketemu di tempat biasa aja ya. Mutia Azhara adalah idolanya. Dimas rela melakukan apapun demi idolanya. Bahkan ketika kantongnya sudah semakin tipis. Tapi, apakah mendukung idola layak mengorbankan segalanya? Udah dateng lo, lagi liatin apa mas? Miris, gue lagi liat hasil sementara SSK. Sekarang mutnya kurang 500 suara lagi buat dapetin posisi SSK 2. Oh, emang lo udah voting berapa buat SSK tahun ini? Sekitar 400, Riz. 400, Fat? 400. Itu kalau dirupiah berapa rupiah mas? Sekitar 3 jutaan, Riz. Itu juga gue pakai ini dari uang tabungan gue semua. Itu habis tuh? Habis, udah 3 juta? Serius mas, 3 juta? Itu banyak loh buat pelajar kayak kita. Iya, gue tahu Riz, cuman gue gak mau kalau idola gue tuh kalah. Cuman 3 juta tetap banyak, mas. Jeremy WA, udah di mana dia? Oh iya. Nanti, ini kita janjian di itu aja, Squiz Tower aja. Ayo, di situ? Iya, di sana. Oh, yaudah kita suaranya kesana ya. Boleh, boleh. Jeremy, datang ke sana. Oke, ayo. Ayo. Thank you.
Eh, udah pernah datang. Pada ngobrol tadi. Jadi nih, sedih mas. Udah ngaruh 3 juta buat 3 idol ya. Ya ampun mas, lu banyak banget dulu ya buat anak suam kayak kita. Iya gue tau Jer, cuman ini kan kesempatan jarang banget Jer. Dan belum tentu tahun depan tuh gue bisa kayak gini lagi. Gue juga ngapain sama mereka. Gue juga harus bijak lah. Voting boleh, cuman jangan sampai bikin kantong kita bolong. Nah, itu dia mas. Kita tuh harus nampak gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan. Jadi ya kita tuh bikin masa depan kita, tapi gak merusak hobi kita juga. Tapi gimana caranya? Gue tuh udah di situasi kayak gini. Nah, biasanya gue juga terapin sistem 50-30-20. 50% buat kebutuhan sehari gue, 20% buat tabungan gue, dan 30% buat hobi gue. Salah satunya dengan dukung idola gue. Nah, cara kejar ini bisa lo tiru juga mas. Jadinya, lo bisa dukung idola lo nih, tapi punya tabungan buat masa depan lo juga. Kalian bener juga ya, gue tuh harus mulai mikirin keuangan gue untuk masa depan gue juga. Nah, coba sekarang lo hitung mas, pakai cara yang udah gue jelasin tadi. Coba saya hitung. Hitung ini berapa? 75. Nah, terus bagi. Keren mas, kalau mama sih. Iya tadi sorry ya, tadi jalan macet banget. Tahu sendiri kan sekarang Jakarta macetnya gimana. Iya juga sih. Lu udah ngitung-ngitung lagi tuh soal keuangan lu. Oh iya, gua kan kemarin udah coba ngitung-ngitung lagi kan. Kalau gua mau mulai hemat, gua bisa dapet dari sekarang. Dan itu masih bisa ngasih suara buat idola gua. Nah gitu kan bagus mas, setidaknya lu udah mau buat rencana keuangan. Langkah selanjutnya, lu bisa pilih tempat investasi yang bagus biar lu bisa untung, bukan malah buntung. Nah, lu bisa juga cek di ITP OJK. Di situ memberikan informasi tentang keuangan yang bisa ngebantu lu. Oh gitu ya, nanti deh gua cek channel YouTube ya. Oh iya, berarti kita sekarang harus melakukan gencarkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Oh iya, itu sih, dia udah mulai, kesana yuk. Iya, ayo.